السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جمع أهجن اليوتوب ياسن المعافى. ada salawat yang namanya salawat al-inqaz yaitu salawat penyelamat salawat ini yaitu bacaannya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin salatan tahallu biha uqad uqdati wa tufarju biha kurbati yang artinya ya Allah limpahkanlah salawat dan salamu kepada junjungan dan tuan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar selawat yang dapat melepaskanku segala ikatan kesulitan, menepis segala kesedihanku, menyelamatkanku dari lumpur yang menjerumuskan, membangkitkan diriku dari keterpurukan, mengkabulkan hajat-hajatku dan menyampaikan cita-citaku. Selawat ini dinisbahkan kepada Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi At-Tilimsani radhiyallahu anhu seorang ulama besar yang terkenal dengan sahibul aqaid juga merupakan pakar hadis yang mensyarahkan kitab sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau wafat di kota Tilimsan pada tahun 895 Hijriah. Beliau mendapatkan khirqah atau selendang ahli sufi dari guru beliau Imam Abu Ishaq Ibrahim Ad-Taji, pemilik salawat kamilah. Keutamaan salawat inqadh ini Imam As Muhammad As Sanusi radhiyallahu an menceritakan salawat tersebut dalam kitabnya Al Mujarrobat beliau mengatakan siapa saja yang mempunyai hajat menghadapi masalah pelik dan kesedihan atau terkena musibah besar maka hendaklah ia bangun tengah malam kemudian berwudu dan mengerjakan salat dua rakaat dengan tiap-tiap rakaat setelah membaca al-fatihah ia baca surat yang mudah baginya. Setelah salam, ia membaca surat Al-Inqad sebanyak seribu kali dalam keadaan masih menghadap kiblat. Dengan izin Allah Ta'ala akan Allah datangkan solusi dari berbagai kepelikan dan masalah yang sedang dihadapi. Mantapnya engkau mengamalkan ini akan melahirkan manfaat yang sangat banyak. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mohon ma bila banyak kesalahan hadanallahu ayyakum ajmain wa la fikum warahmatullahi wabarakatuh